Lakukan sekarang juga. Saatnya bersiap untuk pesta dan aku melarang kau memakai gaun barumu kalau masih berkeringat. Sedang apa Twilight? Dia menemukan mantra sihir hebat. Dia berlatih untuk di pesta. Yang lain di mana? Ini sudah hampir telat. Tenang saja, kami di sini. Sempurna, aku siap. Untuk apa? Baiklah Spike, sekarang. Sebuah apel, apa kita punya pay? Shh, lihat. Terima kasih, indah. Tapi itu hanya permulaan. Fluttershy, kau bawa temanmu? Iya. Apa mereka akan aman, Twilight? Kau pegang janjiku. Tada! Oh, cantiknya. Itu menarik. Iya. Anggun, kan? Dan jangan khawatir, mereka akan jadi tikus lagi nantinya. Oke, Essen, jangan! Harus kita lakukan. Permisi. Apa kalian mau menarik kereta kami ke pesta? Oh, ya. Benar. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Sejak berteman, petualangan, kesetiaan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Ya ampun, jangan. Kami sedang berpakaian. Pakaian? Maaf, Rarity. Tapi kita tidak biasa pakai pakaian. Maaf, Spike. Beberapa dari kami punya standar. Aku masih tidak percaya kita akan ada di Canterlot malam ini, kota asal kita, Twilight. Dan yang paling penting, kita akan berkumpul bersama sepanjang malam. Oh, aku tidak yakin, Spike. Kita hanya perlu melihatnya. Tapi mungkin kita akan sibuk. Iya, sibuk bersenang-senang. Baiklah. Jangan khawatir, Spike. Kita akan punya waktu untuk dihabiskan bersama. Bagus. Karena aku berencana mengadakan tur dalam kota Canterlot. Aku akan tunjukkan Rarity mahkota permata. Applejack, pohon apel emas sang ratu, dan Pinky kita akan mengunjungi toko donat. Keren ya. Ayo kita berangkat. Hiyo! Permisi. Aku... Andai kau bukan temannya tetangga kami, Rarity. Kalian terlihat mengagumkan. Aku tidak percaya kita kesini. Dengan semua yang sudah kita bayangkan, kenyataan pada malam ini menjadikannya sebagai malam terhebat. At the gala, at the gala, in the garden, I'm going to see them all the creatures, I'll befriend them at the gala. All the birdies and the critters, they will love me big and small. We'll become good friends forever. Right here at the gala. All our dreams will come true. Right here at the gala. At the gala. At the gala, I will sell them all my apple-tastic treats. Hungry ponies, they will buy them caramel apples, apple sweets. And I'll earn a lot of money for the apple family. All our dreams and our hopes from now until hereafter. Gather all the roses.
royals, they will meet fair Rarity. They will see I'm just as regal at the gala. They will find him, my prince charming, and how gallant he will be. He will treat me like a lady tonight at the gala. This is what we waited for, to have the best night ever. Each of us will live our dreams tonight at the gala. Jadi malam yang hebat. Kau tahu kenapa? Karena kami akan menghabiskan waktu di pesta sama atau tidak. Putri Celestia. Twilight, sungguh menyenangkan bertemu dengan murid terbaikku. Aku sangat senang ada di sini. Kita punya banyak waktu untuk ngobrol. Iya, aku ingin kau ada di sini di sampingku sepanjang malam. Jadi kita punya banyak waktu bersama. Aku sangat senang kau mengatakan itu. Wah, cantik ya. Iya, cantik sekali. Wah, cepat Rarity, tapi jangan terlalu cepat. Aku tidak mau kehilangan dia. Tunggu, harus bersikap santai, tapi jangan cuek. Aku tidak bisa kehilangan dia, tidak bisa. Dia yang segalanya ku bayangkan. Oh, wow, Meadow Rock. Oh, sepertinya dia memanggilku. Itu yang sebenarnya aku harapkan. Halo kawan, apa kau lapar? Selapar kuda. Baik, apa yang kau inginkan? Pai apel, apel panggang, atau apel goreng? Aku beli pai apel yang besar itu. Baik, terima kasih banyak tuan. Yeehaw! Di menit pertama langsung laku, persis dengan yang kuharapkan. Selalu lapar setelah pertunjukan, Soarin. Ya. Paiku. Kau menyelamatkannya. Terima kasih. Hei, tidak apa-apa. Hei, aku kenal kau. Kau poni yang menyelamatkan kami di Closedale dan memenangkan kompetisi itu, kan? Hei, ya. Namaku Rainbow Dash. Wow, Rainbow Dash. Sepertinya kemampuanmu menyelamatkan kami lagi ya. Paling tidak itu menyelamatkan pai apel Soarin. Kau mau bersama kami? Tentu, kenapa tidak? Aku nongkrong bareng panah ajaib.
pesta dansa mengkilap. Poni pesta yang cantik, musik mewah, mengkilap, cantik, mewah. Ayo berdansa. I'm not the grand galloping gala. I'm not the grand galloping gala. I'm not the grand galloping gala. It's all I ever dreamed. It's all I ever dreamed. Woohoo! It's all I ever dreamed. Yippee! I'm not the grand galloping gala. Yang selama ini ku impikan. Hey, halo. Aku Pangeran Darah Biru. Aku Rarity. Oh, mawar yang cantik. Maksudmu, mawar ini? Terima kasih. Dia cocok dengan mataku. Oh. Burung kecilku ada di sekitar belakan ini. Oh. Apa itu kau? Yap, aku suka bersiul saat bekerja. Oh, ya, baik. Permisi. Oh, aku melihat toko tuken dan monyet laba-laba. Dan, apa itu walaru? Oh, Fluttershy, kau ini semacam pembuah. Ya, hey, Spitfire, apa kau pernah melakukan jungkir balik ganda awan hujan? Malam ini kau keren sekali. Apa kau pernah melesat melewati petir? Selamat datang di pesta dansa agung, Putri. Aku senang menghabiskan waktu denganmu. Iya, aku juga begitu. Oh, selamat malam. Selamat datang di pesta ya. Senang sekali. Oh, Nyonya, senang bertemu kalian lagi. Sepertinya mendapatkan kesempatan bicara dengan Putri akan jadi trik sihir tersendiri. Menit pertama, penjualan pertama. Kedua, keempat, keenam, ke-16 menitnya tidak laku. Melelahkan, tidak laku lagi. Bukan yang kuharapkan sama sekali. Bukan yang kuharapkan. Tidak seperti yang kubayangkan. Selamat malam, sangat senang bertemu denganmu. Apa kabar semuanya? Senang sekali. Bukan ini yang kuharapkan. Oh, ini bukan nongkrong namanya. Ini bukan yang kuinginkan. Tidak, seumur hidupku menunggu saat-saat ini. Dan aku tidak akan membiarkannya berlalu. Jika ini hal terakhir yang aku lakukan, aku akan membuat ini malam yang terhebat. Aku harus lebih berani seperti kata Twilight. Maafkan aku telah menakutkanmu, temanku. Tapi aku akan pergi sekarang, jadi kalian semua boleh keluar. Kena! Tidak apa. Aku janji tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin jadi temanmu. Kedengarannya bagus untukku. Ayo, Rainbow. Kau harus buat mereka memperhatikanmu. Aku sudah pernah melihatnya. Bolehkan nanti kita pergi bersama. Beri dia kesempatan, Rarity. Sisi pangerannya pasti akan muncul kalau kau terus bersabar. Nona Rarity, berhenti. Pangeran Darah Biru, kau sangat jantan. Seseorang akan benci terpleset. Ya, seseorang pasti begitu. Satu mantel bisa menyelesaikan masalahnya? Tentu, itu pasti. Iya.
semua poni, aku tahu apa yang akan membuat kalian merontokkan semua kegunaan itu. You reach your right hoof in, you reach your right hoof out, you reach your right hoof in, and you shake it all about. You do the pony pokey, meeting lots of folks with clout, that's what I'm talking about. You step your left hoof in, you pull it right back out, you step your left hoof in, but you better help him out. You do the pony pokey, but you'd find a different route, that's what it's all about. You kick your back left in, you pull your back left out, you reach your back left in, just be brave and have no doubt. You do the pony pokey, feeling like you're gonna pout, that's what I'm singing about. You tilt your head in, you tilt your head out, you tilt your head in, then you shake it all about. You do the pony pokey, even though your date's allowed, you're better off without. You stomp your whole self in, and you stomp yourself about. You do the pony pokey, and you give a little shout. Come out! That's what I'm talking about. You do the pony pokey, you do the pony pokey, you do the pony pokey, and that's what it's all about. Yeah! Hey, Nona Muda, ini bukan pesta semacam itu. Mereka tidak mau pesta. Para poni ini inginkan pesta. Tolong dua apel panggang ya. Dua apel panggang segera datang. Semuanya jadi 4 koin. Jadi aku yang harus bayar, begitu? Tidak apa-apa, Rarity. Ini semua gratis. Terima kasih, Applejack. Paling tidak masih ada poni yang punya sopan santun di sini. Panggangan, adonan, apel karmel. Lidah bangsawanku menyentuh makanan karnaval orang biasa. Aku akan ke prasmanan untuk makan horse jovers. Tidak heran mereka tidak mau makan makananku. Mereka kenyang dengan semua makanan mewah megah itu. Apel kampung milikku ini cukup bagus untuk para tamu ini. Aku hanya perlu membuktikannya pada mereka. Aku masih akan menangkap kalian, sayangku. Oh iya, kalau saja salah satu dari kalian burung kecil atau monyet atau beruang menyentuh jaring ini, kau akan jadi milikku. Milikku! Ayo semua poni! Kau menginginkan pesta? Sekarang mari berpesta! Yeay! Inilah iramanya! Yeay! Ayo! Baiklah, semua poni kelas tinggi. Ini dia kue apel kesombongan untuk lidah bengal aku kalian. Kemari dan ambillah. Lompat panggul! Kau, tuan, adalah pangeran paling tidak menarik yang pernah aku temui. Kau tahu, kau adalah bangsawan yang paling mengesalkan. Jangan mendekat. Aku baru saja merawat diriku. Jadi, kau takut kotor? Ini kesempatanku. Semoga tidak tambah buruk. Kalian akan menyukaiku! Lari. Poni Joe, berikan donat lagi. Apa kau masih belum kenyang juga? Donat lagi, ekstra taburan.
Twilight Sparkle. Sudah lama tidak bertemu. Hei, bagaimana pestanya? Bagaimana malam paling hebat kalian? Kedengarannya seperti malam yang paling buruk. Memang iya. Aku hanya berharap Putri Celestia tidak kecewa karena kami merusaknya. Itu tadi pesta dansa agung besar yang pernah ada. Putri Celestia? Maafkan aku, karena malam ini pestanya... Oh, Twilight, pesta dansa agung memang selalu buruk. Benarkah? Itu sebabnya aku senang kalian semua hadir. Kalian sudah sedikit menghidupkan pestanya, walaupun tidak sesuai yang kita rencanakan. Aku yakin kau setuju, pada akhirnya tidak berakhir begitu buruk untuk kelompok sahabat ini. Ya, benar, Putri. Sahabat punya cara membuat waktu terburuk sekalipun menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, nongkrong bareng teman. Bicara. Tertawa. Maksud kalian melakukan apa yang sebenarnya ingin kulakukan selama ini? Iya, Spike. Kau memang benar. Seburuk apapun malam kita, berkumpul bersama di sini membuatnya jadi lebih baik. Sebenarnya ini membuatnya jadi... malam yang paling hebat!